dengan aku Naila. Hari ini aku akan berunboxing mainan baru. Yuk, ini mainannya, mainan belanja-belanjaan. Jadi ini ada es krim anggur dan rainbow. Ini es krimnya kita kebuka kayak gini ya, teman-teman. Udah ini. Terus kita taruh kaleng buah. Ini kaleng buahnya. Yang pertama ada apokat. Terus apa nih? Coba kalian lihat dekat-dekat. Habis ini tuh ada wiki. Enggak tahu ini apa. Ini nih. Yang pojok apokat, cherry, strawberry, semangka, sama apa itu apalagi ya. Aku lihat udah deh kayaknya ininya buahnya. Kita taruh sini sebelahnya es krim. Habis itu kita taruh sobek-sobeknya gitu, tapi ini kita geser sedikit gitu. Nanti kalau ini kita taruh sini hasilnya bagus kayak gini nih. Kita taruh sini. Yang satunya lagi, yang ini orange versus biru. Habis itu ada minuman. Apa itu strawberry gini? Kita letakkan di sini. Terus ada minuman macam buah. Pertama ada jeruk, ada anggur, ada rambutan, ada melon. Taruh di sini. Minuman oranye. Ini namanya minuman jeruk. Ini warnanya oranye gitu, tapi dia kayak bentuk jeruknya yang asli ya. Lihat nih kan. Bener kan? Kita taruh sini gitu. Pokoknya. Habis ini ada minuman susu. Ini minuman susunya ya. Minuman ini karena oranye-oranye, kita hitung ya 1, 2, 3, 4 oranye. Soalnya ini warnanya oranye dalamnya. Habis itu ada permen gini. Nanti kalau permennya dicocok sama buah kaleng ini, hasilnya akan enak banget. Kita taruh sini ya. Ting, 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 ting. Habis itu satunya lagi, es krimnya ada 3. Tinggal 1. Habis itu, ini ada apa itu? Ada permen lagi, tapi ini yang apa itu? Kita rapiin dulu pokoknya. Di situ ini ya permennya vanilla dan melon. Ini bisa posisinya kayak gini, kalian harus baca tulisannya itu yang di permennya itu. Coba kalian lihat dekat-dekat. Terus ini ada apa itu, keranjangnya buat nanti ini beli. Kita taruh sini aja dekat belakang di belakang es krim, di depannya es krim, aku lupa teman-teman. Ini dia, ini nggak bisa diputar, bisa dibuka, ada uangnya. Kita tutup, bisa dipencet, terus ini bisa diambil. Tapi ini bundarannya, nih, bundarannya nggak bisa dipencet. Apa namanya? Ini namanya mesin kasir. Mesin kasir. Kita taruh di sini. Habis itu kita mau belanja dulu ya. Yang pertama es krim 2, yang rainbow, sama yang anggur bertopping-topping ya. Sini. Terus kita taruh kayak gini. Itu susah banget ya. Udah deh, habis aku belanja es krim, belanja apa lagi ya? Itu susah teman-teman. Iya.
Iya. Caranya di mana? Tenang nggak? Ini teh bisa ya. Tapi ini nembolnya yang di sini. Terus ini yang di sini. Terus buah kaleng kayak gitu. Buah kaleng sama minuman gitu. Tapi kita beli minuman oranye sama biru ya. Tapi ini kita belikan dulu. Iya. Iya. Susah banget ini. Aduh, aduh. Nah, ini mau kita mau bisa. Dede, tinggal kita beli permen. Satu. Dede, tinggal dibayar. Jadi permen, es krim, dua, minuman, sama kaleng buah ini. Jatuh minumannya. Ya kita taruh ini seperti biasanya itu. Iya. Salah nih. Habis itu kita bayar lebih dahulu. Ini namanya kaleng buah. Kalian ingetin, aku lupa ngomongnya itu ada strawberry gitu. Aku nggak lihat ya strawberry-nya tadi. Terus kita giniin, kita pencet. Terus ini harganya 5.000 kalengnya. 5.000. Es krimnya entah berapa ya. Tip 6.000 sama 60. Kita taruh itunya. Habis itu kita ambil permennya, kita timbang. Aduh, susah. Udah, gak bisa. Kita timbang. Tit. Udah. Kok ditimbang? Dipencet. Ini kita timbang habis itu. Ding. Wah, 5.000. Masih tuh 500. Hihihi. Habis itu kita minum banyak ini ya. Tip. 5.000 sama 665. Ya, fotosinya sama foto. Ternyata 50.500. Ya. Ini iya. Tinggal satu. Iya. Ting. Ini segini ya. Ya. Kita pencet totalnya 555. Nih, bayar. Ini uangnya. Kembaliannya. Kembaliannya buat apa sih? Bentar. Nih. Si belanjanya mana? Nih, jatuh semua. Apa ya? Ya. Yes. Dede teman-teman, balik besok lagi, ketemu lagi ya. Bye bye.